mengajukan satu pertanyaan. Untuk apa sesungguhnya negara Indonesia ini kita bentuk dan merangkum segala keanekaragaman dan keluasan wilayah Indonesia? Ketika para pendiri bangsa bertemu, pertanyaan ini diajukan. Dan Bung Hatta mewakili seluruh para pendiri bangsa yang ada mengatakan, aku ingin membangun negara di mana semua orang merasa bahagia di dalamnya. Dan ini tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang 45 dalam visi dan misi negara. Visinya ada di alinea kedua. Di sana dikatakan bahwa pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat bahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Jadi tujuan kita membentuk negara ini supaya manusia dengan segala keragamannya, wilayah Indonesia yang begitu luas, semua merasa bahagia.